Hartanya banyak, dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Di tengah sawah, suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna. Karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia? Si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD, dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja, dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah, dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu, bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia.